Cabang Dermawan Kumpulan AI ASEAN, Yayasan AI ASEAN merancang untuk membuka lebih banyak hub perusahaan sosial destination good di negara ini pada tahun hadapan. Pengarah eksekutifnya Yap Mun Chim menjelaskan langkah tersebut selaras dengan sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai termasuk pelancong dalam dan luar negara terhadap lebih 1,000 produk di dua pusat mereka. Ketika ini, produk daripada lebih 40 usahawan sosial negara ASEAN termasuk Malaysia, Vietnam, Kambodia dan Thailand hanya terdapat di kawasan Lembah Kelang iaitu di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2 dan Rex KL. Justru pihaknya bercadang untuk membuka pusat berkenaan di negeri seperti Johor dan Pulau Pinang bagi membantu usahawan mendapat pasaran baru. Boleh dikirakan milestone kita, satu adalah pembuka kedai ini. Kedua adalah pelancaran koleksi kita semula kita dengan satu designer Malaysia namanya Projek Jahan. Okey, mereka adalah specialist dalam membuat barangan daripada bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Jadi koleksi ini sudah ditunjukkan di KL Fashion Week 2019 dan plan kita untuk 2020 adalah untuk menghasilkan lebih banyak barangannya. Sekarang anda lihat tidak banyak kerana semuanya sudah habis dijual. Selain itu, Yayasan AI ASEAN juga berminat untuk membuka pusat sama di setiap negara ASEAN bagi menawarkan platform antarabangsa kepada usahawan sosial. Beliau yang ditemui RTM di Rex KL turut menyatakan pihaknya juga akan membuka cawangan pusat itu di Tune Hotel KLIA 2 pada tahun hadapan. Yayasan AI ASEAN telah ditubuhkan sejak 2012 bagi membangunkan keusahawanan sosial.